Jumpa kembali bersama Agri Financial. Ini benar-benar nekat. Penampakan 30 TKI ilegal berlumuran lumpur saat hendak diselundupkan ke Malaysia. Simak video sampai tuntas. Puluhan tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal rela berlumuran lumpur saat hendak diselundupkan ke Malaysia menggunakan kapal motor KM Kaila Senin tanggal 7 Februari 2022. Saat ditemukan di atas KM Kaila, 30 calon pekerja migran Indonesia ini dalam keadaan berlumuran lumpur seluruh tubuhnya karena mereka harus berenang di lumpur untuk bisa naik ke kapal motor KM Kaila yang akan membawanya ke Malaysia. Kata Komandan Lanal Tanjung Balai, Asahan, Letkol Laut P. Aan Sabayang. Total 34 calon TKI ilegal berhasil diamankan oleh personel gabungan TNI AL bersama instansi TNI Polri setempat. Saat ini, kapal KM Kaila telah ditambatkan di Posal Tanjung Tiram dalam pengawasan TNI AL, sedangkan ke 34 pekerja migran tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian guna mendapatkan pendataan sebelum diserahkan kepada pihak yang berwenang, bibirnya. Diketahui TNI AL Lanal TBA bersama Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 34 orang tenaga kerja Indonesia TKI ilegal ke perairan Batubara, Sumatera Utara, Senin tanggal 7 Februari 2022. Kejadian tersebut bermula ketika Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babin Potmar, Pos TNI AL TG Tiram, Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lanal TBA, menerima informasi akan ada keberangkatan calon TKI melalui jalur pelabuhan Tikus Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan Malaysia. Kemudian tindak lanjut dengan mendatangi tempat dimaksud dan berhasil menangkap 4 orang diduga TKI ilegal. Setelah Babin Potmar Posal TG Tiram berhasil menangkap 4 orang, kemudian Komandan Posal bekerjasama dengan TNI Polri setempat melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yang diduga membawa TKI ilegal menuju Malaysia, ujar Letkol Laut P. Aan dalam keterangannya. Berita dikutip dari berbagai media massa. Ini adalah benar-benar nekat untuk menjadi TKI ilegal, berani menantang bahaya. Padahal menjadi TKI ilegal lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!